Hello. Halo. Lanjut lagi. Aku baru sampai rumah. Belum ganti baju, belum mandi. Belum bersih-bersih. Tapi enggak apa-apa. Habis ini. Slide biar enak juga sekalian. Halo, selamat malam. Oh, bersih-bersih dulu aja, gak apa-apa. Nanti kemalaman. Kaliannya begadang, gak mau. Boleh. Udah makan belum? Udah. Aku udah makan belum? Gak apa-apa begadang dikit. Gak ada ya namanya begadang dikit. Begadang ya begadang. Ih, gak boleh. Kak Malik, terima kasih gift hantunya. Jadi aku abis ini guys, jadi aku udah ngomong sih di live yang tadi. Aku abis jadi back dancer di Renaikin si Jore. Kak Karen, terima kasih untuk giftnya. Telat gacak? Enggak, aku baru mulai 1 menit. Mantap. Kak Jerilim, terima kasih giftnya. Ayam apa T-Rex? Ayam lah. T-Rex. Kenapa T-Rex? Kenapa dari sekian banyak milihnya T-Rex? Kenapa suara aku kayak gini? Kak Windu, terima kasih untuk gift hantunya. Wah, telat 1 menit mana? Ada telat 1 menit. Itu on time gitu. Oh iya, tadi maaf ya telat. Tadi kan aku ngomong 10 menit ya, harusnya tuh jam 10.47 kan. Tapi koneksinya jelek. Jadi dia muter. Jadi ya baru bisa mulai sekarang. Gimana say? Kak Gio, terima kasih untuk giftnya. Kak Calvin, terima kasih untuk kotak kadonya. Gwisi Orly, bang ya. Yang bener kamu bang. Kak Ucup, terima kasih untuk gift hantunya. Eh guys, cintaku, sayangku, duniaku, udah lengkap banget nih. Udah kayak nasi goreng spesial. Kak Fia, terima kasih untuk giftnya. Remote AC, iya. Nih, wah baru mulai. Kak Windu, terima kasih championnya. Enggak, hari ini aku akan challenge diri aku untuk tidak hormat. Nih ya, kalian di teater dari kemarin nanyain remote AC. Akhirnya. Hari ini dia 23 derajat karena dia baru aku nyalain. Kan baru sampai rumah ya. Jadi baru aku nyalain. Ini AC. Gadang. Mana ada gadang? Aduh, begadang. Gak boleh begadang, tak baik begadang. Gak dingin, itu kan hujan. Kan kamar aku di ujung, gak deket jendela. Jadi udara dinginnya gak masuk sebanyak itu. Terus kamar aku tuh kalau aku di luar ditutup terus guys. Jadi ya gak masuk udaranya. Kananda, terima kasih untuk gift hantunya. Si WC siap, widih udah siap WC aja nih. Kabar Ecak baik. Kajo, terima kasih untuk gift hantunya. Ciko dulu, boleh. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Kalau aku ngomong tolong jawab Gracie, oke? Okay? Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. Si Gracie, terima kasih. Kak Jerilim, terima kasih untuk giftnya. Kak Simian, terima kasih untuk skydive-nya. Mau VC sama Ecak ya nanti Januari ya, ini ya, bulan ini ya ketemu ya. Kak Malik, terima kasih untuk gift hantunya. Grace only ko, enggak tadi tulisannya di live-nya Kak Grace Gen 11 only, tadi di aku juga sempet Gen 11 only. Jadi yang bener yang mana nih? Ayo, gak boleh pelin-pelan kamu. Kak Tio, terima kasih untuk kasih hantunya. Aku hari ini apa?
aku tuh punya playlist lama gitu loh, jadi udah lama aku bikin. Isinya tuh lagu-lagu bahasa Indonesia semua. Cuma dari lama, tapi aku gak pernah setel deh kayaknya di live. Ini hari ini aku setel. Karena ini, wah, ini malam minggu guys, jadi lain dikit gitu. Kak Dean, terima kasih motorsportnya. Jadi ini playlist isinya lagu bahasa Indonesia semua. Sebetulnya bukan lagu yang kayak baru atau gimana-gimana sih, cuman yang sering aku dengar dan yang aku suka. Ya. Jadi agak random nih, mohon maaf. Katio, terima kasih untuk gift-nya. Kalulu, terima kasih untuk gift-nya. Siapa besok Ferif? Ramune dan Aita kata, Winde. Keren banget kalau misalnya ada yang Ferif dua-duanya gak sih? Apa dulu terus Ferif dua-duanya? Wah, seharian di teater, seharian nonton teater. Keren. Kalulu, terima kasih untuk gift-nya. Kak Malvin, terima kasih untuk gift hantunya. Begadang gak sih? Enggak. Kak Gracie Universe 1 ini nih gak boleh ngajak-ngajak begadang ya. Kak Jekli, terima kasih untuk giftnya. Oh, saya Ferif dua-duanya. Omo, keren, gak raka. Keren banget sih. Mantap, berarti see you besok ya. See you besok. Gak sabar besok. Oh, aku udah berapa lama gak sih? Gak lama banget sih, tapi udah skip beberapa gitu loh. Sabar, Ramune. Cakol nih dong pastinya. Iya, siap deh. Kak Juan, terima kasih untuk gift hantunya. Aku gak Ferif dulu. Ya udah, semangat ya Kak Norbert ya. Semangat aja deh pokoknya. Semoga nextnya Ferif ya. Amin. Malam ya Cak, malam. Malam. Kak Roy, terima kasih untuk gift hantunya. Gimana kabarnya Gracie? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Biasa di luar. Bisa di luar. Kak Malik, terima kasih untuk giftnya. Oh, Farif di DM, siap. Tuh kan, gak boleh hormat juga ya Cak. Ya siap. Siap. Jadi baca Klarifnya. Apa nih Klarif, apa nih? Klarif oleng-oleng kah? Kak Jerry, terima kasih untuk giftnya. Gak tidur, tidur. Tapi nanti. Oh, masih jam 11. Kan begadang tuh jam 12 ya kan. Jadi kita jam segini live dulu. Lanjut, yang tadi masih pendek banget. Terlalu singkat, terlalu singkat. Kepencet emot, emang aku tiba-tiba kepencet emot hormat. Oh, tadi kan, tadi siapa ya? Oh, aku kayaknya Kak Grisel pamit apa gimana gitu. Terus aku gak sengaja begini. Kan maksudnya kan buka jendela kan. Terus kayak dadah gitu kan. Terus kayak ngapain aku hormat gitu. Itu refleks. Itu gak tau kenapa, itu agak lain emang. Kebiasaan baru tuh kayaknya. Tadinya tuh gak kebiasaan, tadinya maksudnya gak kebawa sampai apa beneran hormat yang emang dipakai buat sehari-hari gitu loh. Tiga sih. Kayak cuman kok terima kasih ke orang baru gitu pakai. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari misalnya orang pamit terus aku hormatin tuh kayak gak pernah. Terus tadi Kak Grisel pamit aku hormatin terus, kok aku hormat loh. Agak heran, tapi Grisi emot andalan emang. Tapi kalau di chattingan itu, kalau di PM nih misalnya, emot andalan aku tuh lebih ke emot nangis tau. Kapan? Terima kasih untuk giftnya. Karena bagi aku emot nangis itu multifungsi. Kak Fedrik, terima kasih untuk giftnya. Emot nangis tuh bagi aku bisa jadi emot ketawa, bisa jadi emot nangis beneran, bisa jadi emot nangis yang kayak ya gitu doang. Atau enggak, ketawanya tuh ketawa yang ngakak gitu loh. Kak Yohanes, terima kasih untuk giftnya. Kak Lulu, terima kasih untuk giftnya. Izin gadang, gak ada. Saya live malam bukan berarti kalian izin begadang.
tetap saya akan menjaga waktu live saya sebagai sebagai supaya kalian tidak begadang. Kak Charlie, terima kasih untuk gift hantunya. Kak Reza, terima kasih untuk gift hantunya. Ih, enak ya, aku udah lama gak play playlist ini tau. Ini udah lama banget aku bikin, cuman jarang aku play. Kak Bagar, terima kasih untuk championnya. Tidak, udah hormat kali ini kita challenge ya. Belum gagal guys, challenge masih jalan. Aku yakin aku jago. Kak Nemesio, terima kasih untuk giftnya. Ini tuh playlist ya, aku bikin tuh udah lama banget. Tapi aku playnya tuh, sering playnya tuh waktu aku baru bikin aja pas udah selesai bikin nih. Nah, karena aku udah selesai bikin, baru selesai bikin, jadi sering di play. Abis itu, gak lama kemudian aku udah gak pernah play lagi. Terus playnya yang, apa namanya, kalau gak awok-awok, atau gak wawi-wawu gitu kan. Sama satu lagi kan. Terus, udah baru kali ini aku play lagi. Ternyata enak juga. Apalagi musim hujan gitu kan. Kayak yang santai-santai gitu, Widi. Kak Jenny, terima kasih Cupidnya. Emot hari ini. Ada yang komen emot hari ini. Kayaknya gak salah sih, kayaknya hari ini bakal full ini deh. Kayaknya bakal full ini. Tapi guys, katanya emot ini tuh apa namanya? Bukan begini, ngerti gak sih? Emot gini katanya tuh tosan. Emang iya? Kak Jerry Rim, terima kasih untuk giftnya. Kenapa? Huhu. Emot nangis. Kak Timo, terima kasih untuk gift hantunya. Tidak, Ferif, tidak apa-apa. Nextnya dicoba lagi, oke? Mantap. Gak apa-apa, semangat kak. Semoga nextnya bisa Ferif, amin. Kak Reza, terima kasih buket mawarnya. Emot sungkem. Emot sungkem. Kak Charlie, terima kasih untuk giftnya. Ada yang, iya aku pernah, kayaknya aku pernah lihat juga deh, nggak di live hari ini doang. Itu tuh ada yang ngirim emot gini, tapi tangannya satu-satu. Jadi nggak yang emot ini langsung, emot sini satu, tangan gini satu, sama tangan sini satu. Lucu. Kak Malik, terima kasih untuk gift hantunya. Emot hari ini wing. Dah. Aku sering wing. Dah. Enggak mau. Kayak aku enggak pernah wing deh kalau di ini. Di aku tuh wing kayak cuma kalau misal foto Oni gitu-gitu. Kalau ngomong sama orang wing aneh banget. Kayak tiba-tiba nah. Gitu kayak aneh. Enggak terbiasa. Kak Gavin, terima kasih untuk kata kadonya. Ini lagunya gak muncul-muncul ya, saya menunggu nih. Nah, gitu dong. Ini gue apa? Hah? Emang ini aku yang naro? Gak tau deh, kita dengerin dulu. Oh iya. Kak Ecak hormat, terima kasih untuk giftnya. Kak Jeririm, terima kasih untuk giftnya Tosma ini. Oh iya. Iya. Bisa jadi, boleh. Iya. Kemarin main game di Aitakata seru tau. Kemarin siapa yang nonton Aitakata? Main seru gamenya. Game tebak gaya sama tebak member. Tapi tebak gayanya aku gak ikut. Aku ikutnya tebak member. Seru. Aku nebak diri aku sendiri lagi. Ada bagian dimana kayak jawabannya tuh aku gitu. Kak Nathan, terima kasih untuk gift hantunya. Apa tuh aman Ferif 3 kali. Hah. Wede, oh Karaka. Gak heran ini mah. Keren cuy. Karoy, terima kasih untuk gift hantunya. Kenapa gak ikut? Bukan MC aku. Itu aku tuh yang tebak member tuh kan MC-nya jauh di MC 3. Yang tebak gaya tuh MC 4. Nggak ikut. Kak Ferry, terima kasih kotak kadonya.
kocak 2 Rubik. Ih, serem banget guys, dari kemarin ngajakin 2 Rubik, serem banget. Bang, ampun bang. Tak dulu bang, terlalu cepat. Karian, terima kasih untuk gift hantunya. Raseng. Ada yang ini komen emoji tangan sini bulatan biru. Ya, andai kan apa? Bayangkan itu rasengan terus diginin lagi. Ada aja lo idenya, ya ampun. Kak Samsu, terima kasih kotak kadonya. Suka sate enggak? Suka, tapi aku sukanya sate Taichan. Paling suka sate Taichan. Gak tau kenapa tapi rasanya lebih asin daripada sate-sate lainnya kan, karena bumbunya itu sih sebetulnya. Tapi aku kan suka asin, jadi aku lebih suka sate Taichan. Kak Malik, terima kasih untuk gift hantunya. Disuruh mama apa nih? Bobo. Oh, gak apa-apa Kak Malik. Bobo, selamat tidur Kak Malik. Turutin kata mama. Salam buat tante. Kak Michi, terima kasih untuk kotak bajunya. Punya Michi aja nih. Kak Jerilim, terima kasih untuk jari hatinya. Kamu gak apa-apa sih? Gak apa-apa, kenapa nih? Aku rapopo. Kak Datan, terima kasih untuk gift hantunya. Kak Michi punya. Kak Arya, terima kasih untuk gift hantunya. Yang ngajak Decul. Aku nggak tahu arti Decul kan. Kayaknya kata-kata Kak Grisa kemarin fans Barcelona. Cuma nggak tahu kan apa namanya, kayak kenapa asal usul kenapa dipanggil Decul. Maksudnya kenapa fans Barcelona dipanggil Decul. Nah, terus Kak Davina, terima kasih untuk gift hantunya. Terus banyak yang kan waktu itu aku foto kan tapi pakai jersey Barcelona kan, terus kayak pada reply kayak Decu apa nih Decu, ternyata fans Barcelona. Tapi beneran loh, kemarin kan aku sempat cerita kan ada yang ngasih surat yang ngajarin bola itu, tapi ngajarinnya Madrid kan. Aku nggak ngerti, masih nggak ngerti, tapi bener-bener jelas kayak dijelasin sama kakaknya tuh apa namanya sejarahnya, kenapa ini gini, kenapa julukannya ini, gitu-gitu. Aku cerita sama Michi kan, Michi tau gak aku di gift gini-gini, terus isi suratnya ngajarin bola Madrid. Oh, itu Michi seneng banget, itu Michi suruh aku pakai kan, tapi belum aku pakai. Jersey Madrid ya. Iya. Kak Iba, terima kasih untuk gift hantunya. Iya, bisa aku gak ngerti bola. Mau belajar juga kayak, aduh, kayaknya gak ngerti. Kan kayak mau belajar nih, tapi bingung. Terus pas udah diajarin tuh malah tambah gak ngerti lagi, tuh gimana ya. Cerita dinner, tadi tuh kita abis ini makan kan, makan. Terus tadi apa, aku makan, setelah sekian lama aku makan kepiting. Aku udah lama gak makan kepiting. Terus kan kalau makan kepiting kan susah ya, apa namanya, entah harus dipecahin dulu lah, harus pakai tangan lah, gak bisa aku. Lama deh pokoknya kalau makan kepiting kan. Cuman tadi untungnya udah kayak udah, ya udah deh, gampang, tinggal di udah pecah gitu. Terus aku ngambilnya emang bagian yang udah langsung daging. Iya, enak banget. Aku udah lama gak makan kepiting. Kak Dana, terima kasih untuk gift hantunya. Kak Jerilim, terima kasih untuk giftnya. Kadigannya bagus. Iya, bagus ya. Aduh, dari siapa ya? Aduh. Kak, by the way, itu tadi ada yang komen tuh spill kadigannya nih. Bisa ditanya nih sama orang yang nge-gift di atas. Bisa ditanya, bisa dikontak ya Kak Jerilimnya. Kak Amora, terima kasih untuk jari hatinya. Kak Gio, terima kasih untuk giftnya. Kak Simen, terima kasih untuk joget quartet stage-nya. Nanti ingat aku apa ini? Nanti ingat aku ya, Cak. Siap, Kak Simen. Aduh, aku udah angkat tangan. Aku udah kayak
Udah mau hormat. Gak boleh. Karena kita hari ini udah boleh hormat. Betul. Kak Jeriko, terima kasih arcade gamenya. Ih, kalian ngomongin arcade nih. Oh, Kak Anggi, terima kasih pumpkinnya. Ngomongin arcade. Kan di Valorant ada skin arcade itu ya. Ih, itu keren banget ya. Aku baru sadar gitu loh. Tadinya kan waktu pertama kali keluar kan kayak, apa nih kok kayaknya lebih mahal daripada yang lain. Kayak di antara yang lain gitu, mahal gitu. Terus pas dilihat kayak, wah, ternyata sebagus ini. Ternyata animasinya sebagus itu. Gak heran sih. Kak Jerilim, terima kasih buket mawarnya. Jok mode kaleman ada, ndada ini ndak kalem. Kak Malik, terima kasih untuk gift hantunya. Apa nih, mamaku salam apa? Aku dapat salam apa dari tante? Ah, mana namanya? Ndak ada. Aku lagi mencari namanya supaya bisa baca. Apalah ini lagu kok berhenti? Aduh. Mamaku salam balik ajak. Siap. Siap, tante. Keren, tante. Kece. Kak Eagle, terima kasih untuk championnya. Kak Lulu, terima kasih untuk kotak kadonya. Love you tuh. Cak jangan begadang, iye. Cak aku begadang, enggak loh. Ini kan aku bilang guys, jam 12 tuh begadang. Ini belum. Disko, besok disko. Ramune. Ramune nomi kata. Durian enak. Iya. Aku gak doyan. Sekeluarga aku doyan, tapi aku gak doyan. Aku doang, bener-bener. Literally, aku doang. Sampai kayaknya keluarga besar aku juga suka durian semua deh. Tapi aku doang yang gak. Bener-bener aku doang. Apa ada yang gak suka, tapi aku gak nyadar gitu. Tapi kalau gak, ada yang gak suka pun, kayak lebih dari mungkin 80%. 80% tuh suka durian di keluarga aku. Kak Ferry, terima kasih untuk gift-nya. Cek apa Naita kata besok jam 7 malam. Verif gak? Apply gak? Apply gak? Aduh, tanya apply dulu baru verif gak? Apply gak? Verif gak? Nah, baru bener. Kak Abi, terima kasih untuk gift-nya. Aku gak verif. Yaudah, gak apa-apa. Selamat terus, semoga nextnya merif, amin. Kak Norbert, terima kasih untuk Kailanya, Omo. Kak Jeriko, terima kasih untuk kata kadonya, cak baca DM-ku. Siap, siap kak. Nanti abis live aku buka ya. Biasanya aku buka DM malam-malam tau. Kayak misal baru mau tidur atau sebelum tidur nih. Kayak, buka. Kan pasti gabut kan. Aku tuh biasanya sebelum tidur tuh pasti main HP dulu. Gak tahu apa yang dibuka, pasti kayak pokoknya main HP. Dan kadang, gak kadang sih, keseringan tuh aku sebelum tidur karena gabut tapi mau buka HP, jadi bukanya DM gitu. Kananda, terima kasih untuk gift-nya. Kak Jerilim, terima kasih untuk lato-latonya. Pengen tips soal juga, apa? Apa nih? Pengen tips soal juga. Kenapa? Kak Gracie terlup, terima kasih untuk gift-nya. Besok dua kali ya? Iya, besok dua show. Kamu nonton dua-duanya enggak? Ditunggu kehadirannya di teater ya. Mantap. Kak Nanda, terima kasih untuk pusingnya. Jujutsu Kaisen tuh udah. Tanya ada yang komen anime. Tapi aku gak baca pertanyaannya apa. Tapi aku jadi inget. Kak Pandang, terima kasih untuk gift hantunya. Aku jadi inget tadi. Aku tuh sempet, Michi tuh sempet nanya. Kayak ini ada rekomendasi anime gak? Soalnya dia lagi suka nonton Ghibli kan. Studio Ghibli. Malah aku yang belum nonton Ghibli. Pengen nonton Spirited Away, cuma belum. Terus dia nanya kayak, ada gak sih yang bagus gitu? Cuma buat gabut doang kan.
Terus aku tadinya nyaranin ini apa komikan, bener gak sih komikan communicate, cuman apa karena kan dia sukanya yang agak slice of life gitu katanya, jadi aku sarannya itu. Nah cuman dia nemu JJK, haha haha. Terus aku bilang bagus, Jujutsu Kaisen bagus, emang season 2 nya berapa episode Michi gitu kan, kan aku udah lama gak lanjut ya. Terus ternyata banyak ya, ternyata aku ketinggalan banyak. Mau ngejar kayak aduh ternyata Michi buka banyak episode ya season 2 nya, aduh ternyata aku sejauh itu kah. Nyangkut. Kak Iba terima kasih untuk gift-nya. Mode kalem. No, this is ecak, mode ecak. Yes. Kak Jericho terima kasih kotak kadonya. Aku kira tuh masih kayak masih episode 8 lah maksimal. Ternyata udah banyak tadi. Kayak tadi kayaknya udah 20-an deh, udah sampai komisi season 1 sama season 2 digabung tuh udah 47 ya, 48 tadi. 48, JKT48 banget nih. Tapi kayaknya emang bener deh 48. Kak Jerry Lim, terima kasih untuk gift-nya. Konteks ada di mana? Di mana? Di mana? Aku lagi nyari namanya. Konteks ada di, aduh. Konteks ada di DM, siap. Kak Farel, terima kasih gift-nya. Kak Blossom, terima kasih untuk gift-nya. Jiko dong. Udah, tadi di awal udah. Aku Jiko di menit keberapa ya tadi? Tapi udah, Jiko. Mau aku Jiko lagi? Besok aku teater. Kak Andro, terima kasih untuk gift hantunya. Hidrocak, iye iye. Bentar. Kak Anggi, terima kasih untuk pumpkinnya. Jin pamit cak, siap. Selamat tidur. Aku udah mau angkat tangan. Emang susah ya challenge-nya. Tapi enggak kok, belum gagal sejauh ini ya. Kak Farel, terima kasih untuk skydive-nya. Last life aku, kenapa? Jin tidur cak, siap. Aku udah nggak angkat tangan lagi. Wih, berarti udah mulai jago nih, udah. Sedih Ci, kenapa? Red, hari ini seperti biasa, wah 100. Iya, aku tuh kenapa dalam satu hari tuh pasti aja ada hal yang seru dan bikin satu hari itu jadi seneng terus gitu, puji Tuhannya. Jadi kayak pasti kok kalian nanya rate hari ini, wah, ada satu spesial per hari pasti. Kayak hari ini tadi makan-makan gitu kan. Oh iya, terus tadi tapi YPPA aku tadi ketemu kucing di depan FX, lucu banget. Kak Vitamin C, terima kasih untuk gift-nya. Ih, Kak Vitamin C tuh Kavita gak sih? Kavita bukan. Suka nonton komik ditonton gimana? Bercanda. Aku gak suka baca komik. Dulu aku demen komik ini nih. Siapa? Miko. Iya. Cuman aku cuma nonton berapa ya? 2 buku atau 3 biku? 3 biku gak tuh? Buku. 2 apa 3 buku Miko. Terus udah. Sudah, aku gak pernah baca komik lagi. Aku kurang suka baca, aku lebih suka nonton kan. Jadi jarang. Suka K-pop kah? Dulu aku nge-stand Blackpink. Waktu zamannya viral ini, apa namanya, 2018 ya? Iya. Nah itu tuh kan booming banget kan. Terus aku anaknya suka dance. Suka dance kan, jadi aku ngeliat dance tuh kayak, ih seru nih gitu, jadi kayak ngulik-ngulik. Tapi itu belum les dance, cuma kayak ngafalin aja dari videonya Blackpinknya itu kan. Udah, terus akhirnya nge-stan Blackpink. Terus beli ini, beli buku-bukunya Blackpink, kayak misalnya kayak random facts about Blackpink gitu kan banyak tuh yang jual, yang bikin gitu.
itu aku beli ampe yang tau gak sih yang isinya freebies, posternya posternya BP sama fotokartnya, tapi yang ini ya yang bikinan gitu, yang bikinan fansnya BP. Kak Angkasa, terima kasih untuk balon pestanya. Iya, jadi dulu seneng banget sama BP. Aku dulu biasanya Rose. Itu Rose kayak kagum aja sih, kagum banget sama Rose. Kak Malik, terima kasih untuk gift-nya loh, nggak jadi bobo. Yakin nggak jadi bobo. Tinggal ngantuk loh besok pagi. Ngantuknya sih bukan sekarang, ngantuknya besok pagi. Kasimen, terima kasih untuk gift-nya. Tapi abis nge-stand BP, aku udah lama tuh nge-stand BP. Terus, kok gak salah aku berhenti di era, apa ya? Pretty Savage kali. Ya, terus aku ngeliat Itzy debut. Gak lama kemudian Dala-dala kan lagunya. Iya, Dala-dala dulu baru IG. Iya, Dala-dala. Abis itu nge-stand Itzy. Biasa Yeji. Sebetulnya biasa gak yang bias gimana sih, cuma kayak menurut aku yang paling aku suka tuh Yeji gitu, sama kayak Rose gitu. Tapi ini sih keren banget sih, Itzy tuh kayak rookie tapi gak rookie. Waktu pas mereka masih ini ya, baru awal-awal debut ya, kayak K-pop idol yang rookie tapi gak kayak, kalau ditonton tuh kayak udah bertahun-tahun gitu. Keren sih. Tapi sekarang udah gak pernah update K-pop lagi. Dulu tuh cuman sekedar suka lagunya gitu loh. Kalau per orangnya aku gak yang ngulik sedalam itu. Kalau BP dulu kan aku beli bukunya banyak, jadi aku lebih tahu per orangnya juga gitu, gak cuman lagu-lagunya. Tapi kalau misalnya Itzy tuh aku gak beli buku-bukunya. Jadi ya lebih ketahu lagu-lagunya aja. Itzy ada teaser apa ya kemarin ya? Udah keluar belum sih? Kemarin ada teaser kan per orang? Eh bukan, foto apa gitu, foto konsep. Mau bersihin. Hilang. Iya, terus sekarang cuma dengerin lagunya aja. Bener-bener sekarang cuma dengerin lagunya aja. Kak Angkasa, terima kasih Kak Indahnya. Omong. Boleh kasih saran? Hah? Omo, terima kasih. Katanya makeup aku natural. Kasih ya. Kak Bimanya, terima kasih JKT48 stage-nya. Ini kok miring ya? Miring gak sih HP aku? Ini agak miring. Aku bingung banget. Gak sih? Gak deh. Gak. Kak Jadi, terima kasih gibitnya. Aman, siap. Siap bos. Face reveal, apanya face reveal? Apanya face reveal? Kak Jadi, kok terima kasih untuk kotak kadonya. Tadi lancar sih, lancar. Lancar. Hari ini mulus. Wih, puji Tuhan. Kak Julius, terima kasih untuk skydive-nya. Kak Roy, terima kasih JKT48 stage-nya. Kak Vere, terima kasih untuk gift-nya. Ih, tapi Itzy tuh aku nge-stop apa ngikutin banget per orangnya tuh kapan ya? Eh, bukan per orangnya. Lagu, perkembangan lagunya gitu, kayak lagu baru nih. Kan biasa orang kayak wah, nyalain notifikasi terus gitu kan. Jadi kayak ada MV apa baru keluar berapa jam atau berapa menit langsung ditonton gitu-gitu. Itu aku stop di era apa ya? Kalau enggak salah Wannabe. Enggak, apa namanya? Loko. Terakhir di Loko. Tapi Loko enak banget lagunya. Kak Iba, terima kasih gift-nya. WD, kena WD. WD, kamu kena ini ya? Ketularan WD ya? Tapi WD, kenapa WD se-reflek itu ya untuk saya omongin ya? Kayak dikit-dikit saya ngomong WD gitu, padahal gak ada yang terjadi gitu. Kayak aku cuma habis ngomong aja, atau enggak orang lagi ngomong aja, terus reaksi saya tuh kayak WD.
Kenapa? Kenapa? Kenapa harus pede? Kenapa? Kenapa tidak? Kenapa tidak pilih opsi reaksi yang lain? Kenapa opsi reaksi WD adalah utama saya gitu? Mau heran tapi acak. Kak Dean, terima kasih pumpkinnya. Gombal cak, enggak, hari ini aku mau jadi gadis kalem, gadis baik, anak baik, bukan gadis baik, anak baik karena A-nya anak baik. Kak Julius, terima kasih pumpkinnya. Mau Deviani, kenapa kalian bilang mau Deviani tuh kalem? Apakah nama Viani terdengar lebih kalem? Makanya jadi mode Viani adalah mode Eca kalem? Apakah begitu? Messi-nya mana? Ah, Messi di luar. Aku gak tahu sih, tapi tadi Messi sih masih di depan. Tapi aku gak tahu sekarang udah di kamar Koko atau belum. Biasanya di kamar Koko soalnya. Biasanya tuh Messi tuh kalau misalnya kita udah pulang semua, nanti dia baru tenang tuh, baru dia bisa tidur. Nah, nanti dia baru masuk kamar gitu. Kak Calvin, terima kasih untuk gift-nya. Kak Bagar, terima kasih championnya. WD. Tuh kan, WD. Dari sekian banyak kata, kenapa harus WD? WD aku dapat dari mana ya? WD. WD. Kayak teman-teman aku gak ada yang ngomong WD, kenapa aku WD? Kak Iba, terima kasih untuk gift hantunya. Bahkan Gen 11 aja kayaknya gak ada yang ngomong WD, kenapa aku jadi tiba-tiba WD? Iya ya, dapat dari mana? Kak Malik, terima kasih untuk gift hantunya. Hai kalem, hai, kalem. Kak Emsa, terima kasih gift hantunya. Kalau Aizen, Aizen aku gak ngikutin. Dulu tuh aku dikenalin Aizen sama teman aku. Teman aku tuh K-popers yang benar-benar emang udah dari lama gitu. Waktu itu aku baru mau stand Blackpink. Ih, seru kalau K-pop. Nah, aku baru mau nge-stand Blackpink. Itu berarti 2017 dong. Nah, 2018 atau 2017? Itu. Teman aku tuh ngomong kayak aku sukanya Aizen gitu. Cuma aku belum sempet dengerin lagunya tuh. Yang aku sempet dengerin tuh cuman Love and Rose sama apa ya, satu lagi, ada satu lagi itu enak, itu Love and Rose enak enak enak. BTS aku gak ngikutin boy group, aku ikutinnya girl group. Tapi Aizen ini sih aku kan sempat lihat Love and Rose, tapi aku kan baru sempat lihat Love and Rose, tapi aku sempat lihat ininya apa, kayak dance-nya cakep-cakep sih. Ih, cantik banget. Dance-nya juga alus-alus banget. Dance-nya tuh kayak bisa sama gitu loh, kayak kan kalau orang pasti apa ya? Pasti ada yang beda, kayak misal ini style-nya apa, dia pasti powerful atau enggak dia pasti lebih nambahin dinamika di gerakannya. Tapi kalau Aizen tuh kayak bisa serampak semua, adem dilihat gitu, kayak halus banget dance-nya. Aduh, bisa gitu loh. Wah, itu dance yang halus tuh bagi aku lebih susah tau biasanya. Bukan lebih susah sih, tapi kayak dalam secara teknik tuh lebih susah untuk dipraktekkan, karena kalau halus tuh harus sabar banget kan. Kalau misalnya yang powerful gitu kan kayak yang penting kita ekstra energinya. Tapi kalau misalnya yang halus banget gitu tuh harus benar-benar nahan dan sabar gitu. Ah, keren banget sih tapi dance-nya. Tapi yang baru aku sempet lihat tuh cuma itu doang, Love and Rose doang. Twice suka gak? Ah, Twice tuh aku suka lagu-lagunya. Tapi sukanya benar-benar lagunya aja. Orangnya tuh aku gak kenal. Sempet aku mau coba ngafalin. Maksudnya bukan coba ngafalin sih, lebih ke kayak kenal gitu. Misal, at least bisa kenalin lah, ini siapa, ini Mina atau ini Nayeon. Nayeon aku bisa bedain sih, Nayeon. Cuman kalau yang lain aku gak bisa bedain, kayak ketuker-tuker gitu. Cuma lagunya enak-enak. Aku dikenalin tuh sama teman aku yang lama itu juga waktu SD tuh.
Itu juga dia kenalin aku pertama kali lagunya Toys itu apa ya? Yang kasih aku denger. Signal, abis itu apa Fancy itu enak tuh. Feel Special, enak banget. Terus apa ya? Apa deh yang baru dah? Tapi enak-enak sih Toys, enak-enak. New Jeans aku sama kayak Twice, dengerin lagunya aja. Orangnya aku gak bisa bedain, sekali lagi orangnya aku belum bisa bedain. New Jeans tuh enak, aku pernah tahu di gift tapi udah lama. Di gift apa, kayak ininya New Jeans, kayak foto kartu gitu kayak kecil-kecil. Lucu. Dijin tuh enak tuh kayak oh my god tuh enak. Terus High Boy, dia enak banget High Boy. High Boy enak banget. Cek kamu Dejel ya, aduh aku tidak nonton bola nih. Saya tidak nonton bola, gak ngerti. Red Velvet suka, Red Velvet aku sama. Dengerin lagunya aja. Orangnya aku tahu cuman Iren. Cuman hafal Iren dong. Red Velvet tuh yang enak. Apa ya namanya? Judulnya apa ya? Power Up. Power Up aku suka. Lucu, lagunya lucu. Vibesnya tuh anak-anak gitu, lucu. Psycho enak juga, Psycho. Ih, Kak Jenny juga dengerin. Psycho enak. Ih, ngomongin Psycho aku jadi inget ini, tau gak sih sound TikTok yang dulu sempet apa booming? Yang dulu sempet booming karena jadi kayaknya ada orang yang coba nyanyi cuman kayak di apa ya, jadi voice crack gitu kan. Terus jadi booming semuanya, yang awalannya itu loh. Feel My Rhythm, iya itu enak, itu enak. Kak Fabian, terima kasih untuk gifantenya. Wah, punya Michi. Wah, enak nih. Bahan nih buat lapolin. Gak percaya. Aku gak cepu anaknya. Icak anak baik. Kak Kipas Terbang, terima kasih untuk gift-nya. Kalau Ive itu aku dengerinnya pas debutnya dia. 11. Wih, generasi 11. Beda. 11. Abis itu apa sih? Afterlike aku kurang suka. Sebenernya bukan kurang suka, yang kayak gak mau dengerin sih. Kalau misalnya ada di playlist aku ya aku dengerin aja. Cuman aku prefer 11 daripada Afterlike. Tapi abis itu ada lagi. Apa sih lagu Ive abis itu? I am enak. Kitsch juga enak, Kitsch. Gimana sih cara baca Kitsch? Kitsch, ya. Sama Bedi juga enak. Bedi tapi kayaknya bukan ini ya. Bukan yang kayak B-side ya, Bedi tuh. Ya gak sih? Aku kurang tahu. Cuman jarang denger, terus kayak jarang orang mention gitu. Kak Bagar, terima kasih untuk gift-nya. Waduh, certified K-popers nggak tahu nih bang. Aduh, denger lagunya aja. Iya, Ive aku juga nggak kenal. Maksudnya nggak yang bisa bedain. Sebetulnya Ive tuh aku lebih bisa bedain sih daripada Twice sama apa tadi? New Jeans. Kak Norbert, terima kasih jadi hatinya. Kalau Ive tuh yang aku hafal banget, Wonyoung itu udah pasti karena FYP aku sering banget Wonyoung. Terus siapa yang kecil? Lisa. Ya, terus Yunjin atau Yujin ya? Ya, pokoknya itu. Tapi itu mukanya yang bisa aku bedain ya. Nah, Le Sserafim. Kak Izhar Raffi, terima kasih untuk gift-nya. Oi, Kak Aldi, terima kasih untuk gift-nya. Kalau satu lagi siapa? Liz yang di Ive. Ada lagi.
Ya itu dia pokoknya. Ah, lupa. Udah lama itu. Sumpah aku hafalnya gara-gara FYP. Kalau enggak lewat FYP aku enggak tahu. KFC terima kasih gift-nya. Kau Indo terima kasih gift bantunya. Kalau Les Serafim tuh aku suka lagunya. Lagu debutnya tuh powerful banget. Wah. Aku suka ini sih, Fearless. Sama apa? Yang judulnya panjang banget itu. Itu apa ya? Yang judulnya panjang banget. Kalem banget. Iya, hari ini aku kalem banget. Supaya nanti kalian tidur tenang gitu. Jadi enggak usah di Nina boboin lagi. Canda. Les Serafim keren sih, tapi dance-nya Les Serafim tuh wah. Unforgiven, iya, Unforgiven juga enak. Enak banget itu mah. Kak Jenny terima kasih lightsticknya. Sorry telat cak, gak apa-apa. Wah ada emot, hormat tuh. Tahu Ray dari, ah iya, I've satu lagi Ray ya. Ih Ray, Ray yang ini ya. Jepang gak sih? Itu juga cakep banget ih. Lagunya aku gak nyadar loh ternyata lagu di playlist aku ini lumayan jadul-jadul juga ya. Gak jadul-jadul banget sih, cuman kayak jadul banget sih. Tapi yang biasa ada di series-series gitu loh. Kangka, terima kasih motorsportnya. KFC terima kasih giftnya. Olin ke Olin, siap deh. Siap deh. Kaldi terima kasih gift-nya Gracie Only tuh Kak Epsa. Kak Epsa tuh Kaldi aja Gracie Only. Udah enggak nambah oleng lagi. Enggak bercanda Kak. Bercanda Kak. Bercanda. Kak Koi terima kasih untuk fireworknya. Poster di belakang etalase berapa? Waduh. Limited edition. Hanya satu. Wede. Hanya satu. Dan itu punya saya. Dan fanbase saya tercinta. Cito Secret Number tahu. Tapi aku taunya lagunya cuman Hoodies. Karena waktu itu ini kan kayak baru debut kan. Jadi di TikTok kayak FYP-nya Hoodies, Hoodies, Hoodies. Selain itu aku enggak tahu lagi, soalnya belum lewat FYP TikTok. Ah, emang nih ecak K-popers, level K-popersnya tergantung K-pop. Tergantung FYP TikTok. Aku tahu Hoodies, cuman aku enggak begitu apa ya, dengerin banget gitu lagunya. Kayak enak-enak aja. Tapi aku prefer denger yang lebih nyantai gitu. Itu kayak tajam banget gitu ya musiknya. Maksudnya bukan tajam gimana-gimana. Kayak di aku kurang suka gitu kalau yang tajam. Apa ya tajam jelasinnya? Kayak yang powerful banget gitu, kayak yang emang ngedance banget gitu lagunya gitu. Tajam gimana ya tajam jelasinnya? Tajam bener sih, tajam. NCT ngikutin? Enggak. Aku gak ngikutin boy group, aku ngikutinnya girl group. Soalnya tertariknya sama lagu girl groupnya. Oh, boy group tuh aku pernah suka lagunya BTS. Apa namanya? Eranya Boy With Love sama Dynamite. Itu enak banget lagunya. Cuman aku gak ngikutin per orangnya, per membernya. Tapi kalau boy group aku lebih susah lagi tau bedainnya. Mukanya ya, sama nama-namanya, maksudnya ngafalinnya per membernya lebih susah lagi daripada girl group. Kalau girl group tuh aku masih kayak, oh iya ini kayaknya ini deh, masih bisa nebak gitu. Kalau BTS, bukan BTS aja, boy group tuh lebih susah. Oh satu-satunya idol Korea cowok yang bisa aku bedain mukanya tuh Hyunjin. Dia mirip Yeji, tapi cakep banget tau, kayak ciri khas unik banget gitu, kayak gampang diinget mukanya gitu. Terus nggak
cakepnya tuh beda-beda, cakepnya tuh gak ngebosenin gitu. Itu cuman satu-satunya yang bisa aku bedain tuh di antara yang lain ya. Baby Monster, nah ini baru debut gak sih Baby Monster? Baby Monster, ya aku gak ngikutin, cuman aku sempet Baby Monster aku gak dengerin ininya, apa debutnya, tapi oh lagunya apa sih? Yang itu apa yang debutnya yang apa pada rame bikin ih di TikTok rame bikin dance break ya, dance breaknya apa ya judulnya, apa judulnya kalian tahu nggak? Cak anak baik, iya makasih ya, makasih udah percaya ya, aku anak baik kok. Apa First Rabbit? Kak Izhar Raffi, terima kasih tumpengnya. Ih, pokoknya itu deh. Itu debutnya itu aku sempat denger sekilas sih, enak sih. Cuma aku belum dengerin full bener-bener lagunya dari awal sampai akhir sih. Bener-bener ref, kayaknya refnya doang deh, refnya sama dance breaknya doang. Interlude. Itu juga aku tahu Baby Monster tuh dari ini. Kak Kipas, terima kasih untuk gift-nya. Aku taunya tuh dari apa? Salah satu yang ikut Bemonnya tuh Ahyon ya namanya. Aku enggak tahu cara bacanya. Ahyon. Dia cover ini ya. Cover lagu gitu. Yang ini loh yang tulisan belakangnya YG Entertainment. Kak Fatur, terima kasih untuk gift-nya. Itu lewat di FYP aku, cuman ternyata katanya gak ikut debut ya. Aku taunya dari dia justru karena waktu itu banyak yang suka, jadi kayak rame banget di TikTok nih ya. Jadi lewat FYP aku, wah itu amazed banget sih aku, itu keren banget sih suaranya. Kak Bintang, terima kasih pumpkinnya. Nmix, ah iya aku lupa tentang Nmix, ya ampun. Kak Roy, terima kasih untuk gift hantunya. Nmix aku suka juga. Aku paling suka sebetulnya Dice. Sama apa tuh debutnya? Oh. Ya, tapi aku lebih suka Dice. Kayak vibe-nya lebih berasa gitu, kayak lebih berasa keren gitu ya sih. Apalagi Dice aku sempat belajar dance-nya. Dulu soalnya aku masih ngeles kan waktu Dice keluar tuh. Itu enak banget dance-nya, kayak cocok banget, pas banget sama lagunya gitu bagi aku ya. Dan enak juga digerakin, maksudnya yang mengandung groovy, aku gak tau jelasinnya gimana, tapi dia kalau digerakin tuh nyambung gitu gerakannya, kayak ngalir terus gitu loh, sama lagunya juga pas dinamikanya. Wah itu enak sih, itu enak banget sih koreo itu. Nmix aku suka guys, cuman abis itu aku berhenti dengerin. Gak berhenti sih, cuma kayak belum denger, gak denger kabar. Kayak gak lewat lagi gitu loh. Jadi ya udah stuck di Dice udah. Oh mau 20 menit lagi jam 12. Ya udah. Maaf ya, kalian juga harus tidur soalnya nih. Aduh, saya gak mau kalian begadang. Kita bacain podium ya. Maaf ya, sampai di sini ya. K-pop tergantung FYP, betul. Betul, Zai. Ya, kita bacain podium ya. Sampai di sini ya live-nya. Live-nya enggak tuh, live. Nomor 10 ada Kak Bagar. Eca Koli, siap Kak Bagar. Terima kasih Kak Bagar. Di nomor 9 ada Kak Malik. Terima kasih Kak Malik. Kayaknya klici. Cie. Iya deh, percaya deh. Enggak against best only. Terima kasih Kak Malik. Di nomor 8 ada Kak Van Dimas. Weh, ada lagi nih Kak Van Dimas. Kali ini Kak Desinya enggak ada. Terima kasih Kak. Di nomor 7 ada Kak Dean. Terima kasih Kak Dean. Di nomor 6 ada Kak Norbert. Terima kasih Kak Norbert. Semoga next apply verif ya. Amin. Di nomor 5 ada Kak Abimanyu. Terima kasih Kak Abimanyu. Di nomor 4 ada Kak Gak Oleng lagi. Ini siapa nih? Kayaknya seperti Karian ya. Terima kasih Kakak.
Dan nomor 3 ada Kang Kesa. Terima kasih kakak. Ih, PP-nya Wibu. Wibu ya bang, bercanda. Terima kasih kak. Di nomor 2 ada Kak Bruce Wayne. Terima kasih Kak Bruce Wayne. Dan di nomor 1 ada jeng 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 Kak Jerilim. Terima kasih kakak. Wede, terima kasih. Screenshot dulu lah. Kedorong. Ayo screenshot dulu. Kita foto dulu. Satu, ih lagunya enak Labirin. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udin. Terima kasih semuanya yang udah nonton live hari ini. Aku hari ini gak hormat guys. Wah, mantap. Berarti challenge-nya berhasil. Good night, Ceng. Good night, Kak Jerry Lim. Terima kasih ya, Kak Jerry. Ada semuanya. Terima kasih, tidur beneran ya. Mas nih, ngomong saya begadang, orang saya gak begadang. Anda juga jangan begadang. Dadah, selamat tidur. Sampai ketemu besok ya. Kamu nek, sama Aita kata. Dadah. Sampai ketemu lagi. Tunggu ya, next live-nya ya. Dadah. Selamat tidur. Oh ya, semuanya, say. Dadah.